Tambah berapa handphonenya? Tambah 300. Oh, udah ditukar? Udah. Handphone apa sih yang diambil? Oppo A58. Oppo A58. Iya, tukar tambah sama Oppo A3S. Itu HP curiannya itu? Ini udah ditukar tambah? Iya, ini udah ditukar tambah. Oh. Ini udah ditukar tambah? Iya, HP korban udah gak tau kemana ya? Abang tukar tambahnya di konter? Di COD. Oh, COD. Iya. Sama orang? Orang. Kenalnya di? Facebook. Halo, komandan. Ya. Bang, terkait kasus penjambretan yang sampai korbannya terseret ini seperti apa, Bang? Baik, dapat kami sampaikan bahwasanya berdasarkan laporan dari korban yang kita tindak lanjuti kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembegalan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.58 WIB. TKP-nya itu di jalan MTS Negeri Depok di Jatimulya Cilodong, Kota Depok. Untuk korbannya itu anak di bawah umur, pelajar SMP umur 13 tahun, inisial Chef F. Beliau lagi perjalanan mau ke masjid bersama teman-teman. Kemudian datang pelaku melakukan perampasan handphone milik korban. Namun pada saat itu korban mempertahankan handphone miliknya sehingga sempat terjatuh terseret beberapa meter sehingga korban mengalami luka di bagian lengan dan lutut. Kebetulan pakai rok, jadi lukanya itu hanya di bagian lutut saja. Saya karena berusaha untuk mempertahankan handphone ini. Kemudian karena posisinya lemah saat itu sehingga handphone berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Kita tidak butuh waktu yang lama untuk melakukan penangkapan. Hasil pelaku ini kita berhasil tangkap di daerah Bogor untuk si pelaku ini kita kenakan pasal 365 ayat 2 rencana pidana 12 tahun. Pelaku ini sudah berapa kali beraksi sih? Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan yang disampaikan ke kami ini baru sekali yang disampaikan. Memang tapi bekerja masih sendiri? Kami dalami kembali. Membuka LP kaitan dengan curas yang ada, kemungkinan-kemungkinan apakah ada kaitannya dengan pelaku yang kita tangkap. Pelaku ini memang bekerja sendiri ya, Bang? Berarti beraksi iya, sendiri? Iya, beraksi sendiri. Bang, ini sasarannya memang anak sekolah atau random aja sih? Random aja. Jadi dia on the spot aja ngeliat ada target yang memungkinkan buat dia untuk melakukan perampasan HP, kemudian melakukan aksinya. Kebetulan yang menjadi korban ini adalah pelajar. Pekerjaan pelaku? Pekerjaan pelaku? Pekerjaan pelaku ini serabutan. Ke pelaku ini dalam beraksi membawa senjata tajam juga atau enggak? Kemarin yang hasil penggeledahan kita tidak ditemukan, tidak ada padanya senjata tajam dan berdasarkan hasil pemeriksaan juga mengakui bahwasannya dalam menjalankan aksinya itu tidak